10 orang awam antara 142 yang terkorban apabila pesawat tentera Indonesia terhempas di kawasan perumahan di Medan, Indonesia. 500 anggota penyelamat berusaha mencari mangsa nahas yang paling buruk dalam sejarah tentera udara Indonesia. Pesawat Hercules terhempas di kawasan rumah dan hotel menyebabkan 20 penduduk tempatan turut terkorban. Kenderaan dan kediaman penduduk terbakar dan musnah sepenuhnya. Pesawat C-130 Hercules milik Tentera Nasional Indonesia, TNI, terhempas di Medan 2 minit selepas berlepas dari lapangan terbang tentera. Masalah teknikal dipercayai punca pesawat itu terhempas di Jalan Jamin Ginting di Kota Medan dan merempuh beberapa kediaman dan bangunan tiga tingkat. Sebahagian besar daripada 122 penumpang dalam pesawat itu adalah anggota tentera serta ahli keluarga mereka. Usaha mencari mangsa masih lagi diteruskan oleh anggota pasukan tentera, polis dan agensi mencari dan menyelamat nasional Basarnas.